Kilometernya masih 11.000, guys. Kalau ini harganya berapa nih? 17.987. Tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Ini kita main agak jauh, kita lagi di caroline.id nih teman-teman nih. Kalau teman-teman mau cari mobil bekas yang nggak perlu pusing, paling males kan kalau kita beli mobil bekas ternyata mobil itu bermasalah. Yang tadinya mobil itu enak buat kita pakai hari-hari, jadi mobil itu nambah kerjaan kita. Bukannya di mobil itu yang nganterin kita kemana-mana, tapi kita yang harus nganterin mobil itu bolak-balik dibenerin terus. Sekarang kita langsung aja ke dalam. Halo Mas Lian. Halo Mas Bang, selamat datang di caroline.id cabang Cinere. Caroline.id cabang Cinere. Betul sekali. Alamatnya di mana nih? Jalan Cinere Raya, patokannya depan pom bensin. Oh ya teman-teman, di Jalan Cinere Raya ini ada pom bensin yang agak besar. Di seberangnya ada Bank Mandiri. Betul sekali, nah, Mas Bang. Katanya nih, wih, guys, open BO. Open BO, Mas Bang. Ini base over. Tapi mobil ya, bukan ini ya. Betul. Astagfirullahaladzim, gua tadi udah mau copot jantung gua pada spanduk kayak begini. Jadi ada mobil apa aja di sini? Ya, di sini kita banyak varian ya, Mas Bams ya. Ada yang city car, ada yang SUV, lalu juga ada yang MPV. Ada yang city car, SUV, MPV, ada yang masih gres tahun 2022. Betul sekali. Dan 2022 itu tadi ada Sigra. Ada Sigra, ada 2022, Ayla. Ada Ayla, betul Mas. Kereta? Kereta 2022. 2022 betul. Masih kayak baru dong. Iya. Masih kayak baru loh. Terus yang paling laku biasanya sini apa nih? Nah, untuk mobil yang paling laku untuk bangsa pasar di daerah Cinere ya. Iya. Mobilnya itu mobil city car yang sejenis LCGC. City car sejenis LCGC, berarti betul. Ada di sini ada Brio, ya, nah ada. Di sini kayak ada Ayla nih. Betul, ada Ayla. Ini Ayla biasanya banyak yang nyari nggak? Banyak sekali yang nyari untuk ini Ayla. Ayla tahun berapa nih? Ayla tahun 2022. 2022? Iya. Kondisinya? Ya, untuk kondisi mobil Ayla ini, kategorinya mobil ini itu bebas tabrak dan banjir ya Mas Bams ya? Bebas tabrak dan banjir, yakin ya, nih? Iya, karena kita sebelumnya sudah lulus inspeksi. Sudah lulus inspeksi. Seperti itu. Jadi dijamin mobil ini nggak pernah kebanjiran, nggak pernah tabrakan. Benar. Oke. Kalau kondisi, woi, 2022 guys, bisa betul dilihat. Betul sekali Mas Bams. Masih kayak baru gitu ya, masih bersih banget. Iya. Kalau ini dibuka berapa nih? Kita buka harga cash itu di 116 ya Mas Bams ya. 116 juta. Benar. Dibandingkan dengan sekarang harga barunya ya kan udah lumayan juga kan. Iya, betul sekali. Harga barunya udah lumayan. Jadi kalau teman-teman mau cari mobil ya kan kalau baru harganya sekian ya kan second kan udah ada depresiasinya. Jadi kan bisa lebih hemat lagi. Benar. Nah, terus keunggulannya apa sih kalau beli mobil di sini nih? Ya, keunggulan untuk beli mobil di caroline.id ini adalah kita sudah bergaransi, lalu kita ada 7G Plus. 7G Plus, apa tuh? Itu Mas Bang, seperti itu. Apa tuh 7G Plus? Nah, itu adalah salah satu untuk garansi mobil unit kita ya. Garansi mobilnya? Iya. Apa aja? Pertama, mobil kita itu bebas tabrak dan banjir. Kilometer. Kilometer. Nah, untuk rata-rata, kilometer kita itu untuk unit di cabang Cinere ini di bawah 50.000. Wah, kilometer rendah semua. Asli ya? Asli. Dan kita tidak membeli atau menjual kilometer putaran.
Jadi kalau ketahuan misalnya, wah diputer nih. Kalau ketahuan diputer kita ada buyback. Akan dibeli lagi. Iya, karena kan ada asuransinya itu yang 7G Plus itu ya. Iya. Seperti itu Mas Bram. Jadi ada 7G Plus itu ya, garansi mesin, garansi transmisi, garansi AC, garansi rem, garansi elektrikal, dan garansi penggerak. Nah. Ini digaransi berapa lama? Selama 1 tahun. 1 tahun. Sekarang kita lihat lagi nih. Ini ada Honda Brio ya? Ya, betul. Kalau yang merah ini tahun berapa nih? Ini Honda Brio Satya Automatic 2017. Brio Satya Automatic 2017. Benar. 2017 dalamnya sih, oh ini disarungin ya? Ya, itu disarungin betul Mas. Sarungin, berarti jok aslinya ada di dalam. Benar. Kondisi juga sama. Kondisi mau sama. Yang 2022, 2017 sama. Berarti sama. Mobil dijamin sehat. Sehat semuanya. Mesin sehat. Sehat semuanya. Transmisi sehat. Sehat. Ini Automatic, Matic-nya sehat. Sehat ya. AC juga? AC juga. Oke. Seperti itu. Mesin sehat, transmisi sehat, AC sehat, kaki-kaki? Kaki-kaki sehat semua. Kaki-kaki sehat. Kalau nggak sehat juga masih ada garansi setahun. Masih setahun. Pokoknya kita mau nanya lagi gimana nih? Ini mobilnya udah siap jalan? Udah siap, tinggal isi bensin aja sih, Mas. Tinggal isi bensin? Iya. Kalau ini pajaknya? Ini pajaknya tahun berapa nih? Ini pajaknya itu dia panjang ya, Mas ya? Di bulan 7. Bulan 7? Iya. Untuk pajak hidup. Hidup. Berarti benar-benar mobil layak jalan nih, kondisi mobil sehat, benar pajaknya sekali juga hidup. Untuk harga nih 148 juta. Betul sekali Mas Bam. 148 juta ya. Kalau teman-teman nanti bisa dilihat, harusnya sih harga pasaran enggak jauh dari ini nih, setahu Mas Ban, untuk Brio Satya Automatic tahun 2017. Tinggal pertimbangkan aja ya kan, kalau di sini ada 7 poin tuh yang digaransi, mesin, AC, transmisi, terus elektrikal, rem, penggerak. Ya, penggerak ini apa? Drive train. Penggerak itu drive, kayak kopling segala macam gitu. Kopling, drive shaft, segala shaft macam. Semuanya iya. Ya kalau mobil penggerak belakang mungkin propellernya, gardan. Iya, gardannya. Itunya juga digaransi, guys. Wih. Sebelah. Ini ada Brio RS manual, tipe yang paling tinggi. Betul, ini mobil sangat spesial sekali Mas Bams. Kenapa? Ini Brio RS manual 2021. Pantesan gurih amat dalam ya. Dan masih juga diplastikan untuk audio dan kontrol panel di AC-nya. Seperti itu Mas Bams. Oh iya, head unit, kontrol AC semua masih diplastikin. Tanyain lagi ya, semuanya pasti harusnya masih oke dong. Masih oke Mas. Mesin oke, semua oke. Nggak ada PR. Nggak ada PR. Tinggal isi bensin aja. Tinggal isi bensin aja. Harganya 189. Nah, ini mobil irit bahan bakar nih. Nah, ini yang dicari-cari nih Mas Bang. Nah, nih. Mobilnya enak guys. Harganya nggak terlalu mahal. Ignis Automatic. Benar. Tahun 2020. Ini tipe yang paling tinggi. Ini tipe GL. Tipe GL. Tipe ya. GL itu yang paling tipe tinggi. GL itu tipe paling tengah. Ignis Automatic tahun 2020. Harganya berapa? 138 juta. 38 juta. Betul. Kalau ini pajaknya bulan kapan nih? Pajaknya itu ini di bulan 3 tahun depan. Bulan 3 tahun depan. Berarti pajaknya panjang pol. Panjang pol. Enggak ada yang pajaknya mati di sini. Enggak ada, panjang semua pajaknya. Okay. Sama tahun depan. Kalau kondisi mobil ya itu sama kayak tadi ya? Iya, sama. Mesin, matic, transmisi, kaki-kaki, AC semuanya sehat. Semua sehat. Siap jalan. Siap jalan. Tinggal isi bensin. Tinggal. Ya. Siap jalan lu nggak isi bensinnya. Ya nggak jalan. Betul sekali Mas. Kita lihat ah. Kalau ini kilometer tahu nggak berapa? Ini kilometernya itu di 22.000. 22.000. Jadi kilometernya masih cukup rendah nih teman-teman. Benar. Wah, gila. Beli mobil bekas bergaransi. Kalau mau jual mobil bisa enggak sih di sini? Bisa Mas, kita juga terima jual mobil, lalu juga kita terima juga untuk trade-in ya. Iya. Tukar tambah seperti itu. Kalau jual mobil misalnya itu harganya bersaing enggak nih sama tempat-tempat lain? Cukup bersaing harganya kita. Bisa diinspeksi dulu enggak gitu? Iya, kita diinspeksi dulu, kita kasih penilaian harga dulu. Itu seperti itu. Kalau misalnya diinspeksi terus enggak jadi enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Kalau memang belum sesuai ekspektasi dari customer ya, nggak ya, apa-apa. Nggak apa-apa. Dan free, tidak dikenakan biaya sama sekali. Benar.
Oke guys, jadi nah 7G ini ya, garansi mobil sudah diservis, ganti oli dan filter. Betul. Berarti semua mobil yang ada di sini pasti olinya baru diganti. Baru diganti semua. Baru diganti. Dokumen asli. Asli, karena kita ada cek polda keabsahan dokumen. Keabsahan dokumen. Betul sekali. Dijamin dokumennya itu valid ya. Valid. Garansi mesin, transmisi dan rem selama 1 tahun. 1 tahun. Garansi AC elektrika selama 1 tahun. 1 tahun juga. Garansi nomor rangka dan nomor mesin. Iya, benar sekali Mas Bab. Jadi nomor rangka dan nomor mesinnya dijamin asli. Dijamin asli. Jadi kan kadang-kadang kan ada nih namanya mobil second kan, ya, pernah ganti mesin. Ganti mesin, nomor mesinnya tuh kayak ciplakan atau nah, apa gitu. Kalau nggak ditempel atau dirubah di polda. Betul. Ada juga kan, ya, diurus sama dia nih, dirubah. Nanti benar, kan fakturnya beda. Nah, makanya kan kita ada namanya dokumen asli untuk cek keabsahan dokumen. Cek keabsahan dokumen. Terus kalau ada yang mau nyari mobil nih, kebetulan mobilnya nggak ada di sini. Tadi kan kita lihat sini kan ada Veloz, ada Odyssey, ada Hyundai Creta. Ya di sini ada Brio. Di sini juga ada Kijang Innova, harganya 273 juta GAT 2018 bensin ya? Bensin. Bensin. Harganya 237 juta. Terus ada yang mau nyari tapi di luar yang ada di sini. Ya. Bisa. Kalau ada customer yang mau nyari di, dari stok kita yang ada cabang Cinere ini, ya kita bisa buka websitenya di caroline.id. Di situ akan semua di website tersebut ada list semua mobil yang ada di cabang-cabang lain. Ada list semua mobil yang ada di cabang-cabang lain, guys. Ya, ini ada Sienta V 2018. Benar sekali. Harganya 189 juta. Ini kan mobil nyaman ini, nggak sampai 200 juta loh. Nyaman sekali, Mas. Ya, patut dipertimbangkan kan. Sekarang kayak mobil-mobil kayak Avanza, Expander, Stargazer yang baru itu harganya udah 250 hampir 300 juta. Benar sekali. Bahkan untuk tipe-tipe tertingginya udah lebih dari 300 juta. 189 tahun 2018, at least mobil sudah 5 tahun. 5 tahun. Biasanya orang takut nih, mobil 5 tahun banyak yang rusak nih. Benar. Nah, sebelum kita melakukan penjualan, sebelumnya kita lakukan inspeksi dulu. Udah diinspeksi. Seperti kondisinya itu dijamin semuanya sama. Sama. Jadi mobil benar-benar semuanya tinggal pakai doang. Iya, tinggal pakai aja. Ini garansinya terbanyak nih itemnya. Garansinya di atas item. Kalau ini ada Sigra otomatis. Sigra manual 2022. Oh, Sigra manual 2022. Iya. Harganya 127 juta. 2022 berarti baru banget dong. Baru banget ini, Mas. Wah, oh, iya masih bersih. Baru, guys. Nah, di belakang nih ada mobil nyaman yang murah meriah nih. Nah, ini mobil paling nyaman dan murah meriah. Karena nyamannya ini nggak kalah sama Innova nih. Cortez. Benar sekali, Cooling Mas. Cortez 1.5 Lux. Automatic. Automatic. Berarti ini udah jok kulit gitu ya? Sudah kulit dan sudah captain seat. Sudah kulit dan sudah captain seat. Benar sekali. Transmisinya otomatik. Transmisinya otomatik. Kalau yang ini udah CVT ya? 2022 udah. Sudah CVT. Sudah CVT. Sudah CVT. Jadi dia bukan AMT lagi. Kan kalau yang lama AMT. Benar sekali. Yang lama AMT. Manual transmission. Kalau yang AMT itu kalau pergantian giginya terasa banget tuh. Masih berasa jelek gitu kan. Kalau yang udah CVT udah halus. Harganya 239 juta. Saya nanya, harga yang ada di sini semuanya boleh nego nggak? Bisa dinego dong, Mas, tentu. Oh, negonya nego Afgan apa nego tipis? Nego Afgan. Nego Afgan. Iya. Jadi masih bisa nego. Masih bisa nego. Jadi kalau ada ini yang nawar misalnya cuma 229 misalnya, bisa? Bisa. Oke. Jadi bisa dinego, guys. Harga-harga yang ada di sini. Tapi kalau teman-teman mau nego, teman-teman bisa datang aja langsung ke Caroline ID terdekat ya. Betul sekali, Mas. Nah, saya mau ke Depok dulu nih. Kita mau lihat, katanya di sana masih banyak stok-stok yang lain. Betul sekali, Mas Bams. Oke, guys. Sekarang kita lagi di caroline.id Depok. Depok. Di mana nih? Jalan Margonda ya? Di Jalan Margonda Raya. Jalan nomor Margonda 330. Raya. Nomor 330, depan pom bensin, guys. Iya, betul sekali. Nah, tadi kita dari Cinere nih. Oh gitu, Pak. Omiko. Ya, siap. Stoknya ternyata di sini banyak juga ya. Betul. Jadi total stoknya di sini ada berapa?
sekitar 27-an. 27-an, tapi lengkap ya? Lengkap semuanya, segala jenis mobil. Mobil dan tipe. City Car ada? Ada. MPV ada? Ada. Ah, yang pasti mobil yang ada di sini semuanya berkualitas dan bergaransi. Bergaransi ya. Nah, kayak contoh. Nah, ini biasanya banyak yang cari nih. Ini nah, ini Toyota Agya tahun berapa nih? 2018. Matic, automatic. Kondisinya? Kondisinya masih cakep, bebas nabrak, bebas banjir. Pokoknya masih cakep, bebas nabrak. Mesin masih kering. AC masih AC dingin. Matic aman. Matic aman, tidak ada jeduk. Matic aman, tidak ada jeduk. Siap pakai lah ya. Siap pakai, siap dibawa jalan-jalan. Siap pakai, siap dibawa jalan-jalan. Bukannya 135 juta. Nego. Nego. Negonya bisa banyak enggak? Oh, kalau nego banyak sih nanti diomongin. Wah, kalau mau datang mau nego datang aja ke sini gitu ya. Betul. Oh. Coba kita kira lihat-lihat lagi kita aja lagi. Ya. Biasanya orang banyak yang cari apa nih, Pak Miko? Oh, biasanya nih bisa Sigra ada Calya. Nah, ini ada Calya nih. Calya 2020. Tahunnya muda, guys. Muda. 2020 manual 137 nego. 137 warna putih. Warna putih. Pajak semuanya hidup. Hidup. Enggak ada pajak mati di sini. Kalau misalkan mati, terima hidup. Oh, pokoknya terima hidup. Terima tinggal pakai. Tinggal pakai. Kalau misalnya ada orang yang minta dicabutin berkas gitu, bisa dibantu enggak sih? Bisa dibantu. Mau PBN luar kota bisa. Oh, cabut berkas bisa, balik nama bisa. Bisa, kita bantu. Pokoknya semua dibantu. Bantu, pokoknya oh, okay. Bapak atau ibu tinggal duduk aja di rumah, minum teh, sambil nunggu berkasnya datang ke rumah. Oke, okay, beres. Ini kalian tipe G? Tipe G manual 2020, bukannya 137. Nego ya guys ya, masih nego. Nah kalau ini Avanza ini, ini biasanya Avanza banyak Avanza Veloz 2016. Veloz 2016 masih cakep, nggak ada speed, nggak ada dempul, nggak bebas nabrak, bebas banjir. Istimewa manual ya? Istimewa ini. Joknya juga disarungin. Jok masih sarung. Wah, berapa ini? Ini 155. 155 2016. Kilometer tau nggak berapa? Kilometer ini masih di 70. 70.000 standar. Standar. Kilometer 70.000 nih, 2016. Guys. 2016. Kita bayangin wah masih kecil. Masih kecil. Untuk masih tahun kecil. 2016 itu berarti mobil sudah hampir 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Nah, ini kita lihat lagi. Ini Expander ini berapa nih? Ini Expander 2021. Heeh. Kilometer masih 32. Heeh. Harga 226 nego. 226 nego. Betul. Expander Acid. Bodi masih mulus. Kalau mau mobil yang tarikannya enak nih. Nih, Outlander. Outlander 2017. PX 2017 2000 cc automatic. Betul. Harganya 226. Betul. Kilometer hafal enggak nih? Kilometer 98. 98.000 2017. Mantap. Kita masih lihat Adam masih Pak dia udah menyediakan Outlander PX ini udah ada panoramik. Oh ya, dia udah ada panoramik roof. Tapi belum sunroof ya, baru panoramik. Panoramik aja. Jadi bisa ngelihat pemandangan. Iya. Yeah. Kita lihat lagi ya ke belakang. Kita ya ke dalam. Waduh. Ada Ignis. Ini Ignis berapa nih? Ignis 2018 matic. 2018 automatic. Ya, GX, tipe GX. Tipenya yang GX. Ya. Berapa bukanya? Ini 138 nego. 100. Dan udah sold out. Wah, udah telat guys, 138. Mantap. Kalau ini kan bukan LCGC nih. Bukan. Ya. Kelasnya di atas LCGC. LCGC di atasnya. Ini R3, Om Niko? Ini R3 2021. Betul. 2021. GX. GX. Ya. Buka berapa?
Bukanya 198. 198 nego R3 tahun 2021. 2021. Ini kita nggak nanyain lagi nih kondisi unitnya satu-satu. Udah nih. Jangan ditanyakan kondisinya. Masih ada bebas banjir, bebas banjir, bebas tabrak, tabrak. Mesin masih kering, AC masih menggigil, ban masih tebal, semuanya. Matic, transmisi aman. Aman semuanya. Karena ada garansi ya, sesuai yang ada tadi garansi. Kita pernah bahas. Ya ada garansi mesin, garansi transmisi, garansi AC. AC, rem, semuanya. Terus sama... Electrical sama ini, Pak. Semuanya... Nomor rangka, nomor mesin asli. Asli, kilometer asli. Asli, tidak ada diputar. Tidak ada diputar-putar. Nah, ya. Kalau sebelahnya ada Avanza lagi. Ini Avanza G Matic 2017. G Automatic 2017. Masih cakep. Ya kalau kondisi dari luar sih udah kelihatan. Ya, betul. Masih garing. Masih garing. Tidak ada sped dan dempul. Kondisi mesin masih oke. Kita coba kita spill ya. Ya, kita spill coba lihat mesinnya nih. Kita spill. Oke. Nih teman-teman, tuh mesinnya. Nah, mesinnya masih kering. Kering, bersih. Tidak ada bebas tidak ada nabrak ya. Bekas nabrak enggak ada? Enggak ada bekas nabrak. Kita enggak ini. Nggak jual. Kita nggak jual. Buka berapa kalau ini? Ini 147. 147. Avanza 2017. Geser, kita ke belakang lagi yuk. Kita geser lihat ke lagi belakang. Nih. Nah, di sini saya punya R3 atau SL7 yang di belakang R3. Oke. GL itu kilometernya wow. Masih berapa kilometernya? Yang di belakang kilometernya masih 11.000, yang ini kilometer 17.000. SL7 Zeta 2021 kilometernya masih 17.000 nih guys. 17.000 bebas nabrak, bebas banjir. Berapa kilometer? Ini 198 masih nego. 198 nego. Pokoknya nego aja ke sini. Nih, teman-teman sini bisa dilihat interiornya. Ya. Kilometer masih 17.000. Kilometer masih 17.000. Oh. Ini lagi di on nih. Kilometernya 17.987. Tuh. Jadi mayoritas memang masih ori semua ya. Nah, ini yang ini R3. Nah, ini R3. R3 2000. Nah, nih. Nah, ini nih teman-teman nih lihat lagi nih. 2000. Ini 2022. 22. 2022 masih baru dong ya. Masih baru. Benar-benar masih baru. Baru tahun kemarin ini belinya. Kilometernya masih 11.000, guys. Kalau ini harganya berapa nih? Ini 196. 196. Iya. Oke, beda tipis sama yang tadi ya. Betul. Yang tadi 198. Ini ya. 196 tuh. Itu masih nego ya. Pokoknya itu harga nego. Harga belum harga net. Kalau Xenia ini berapa nih? Ini Xenia 2017 harga 140-an lah gitu. 2017 harga 140-an. Tipe R berarti 1300 cc. Bukan. Ya, oh tipe X, maaf. Oh, tipe X. Kita lihat dopnya ini aja. Oh iya. Nah, tipe X. Berarti 1000 cc. Ya, 1000. Belum, Pak. Oh, sudah 15, Pak. 13. Sudah 1300 tipe X. Ini ya. Tipe yang standarnya ya, ya. Ya, standarnya ini. Tipe yang standarnya. Ini interior masih ori dan masih nggak ada kempes sama sekali ini. Masih kenceng semua. Kenceng semua. 140-an aja. Ya. Jadi masih boleh nego lagi. Masih boleh nego lagi. Wah, luar biasa nih. Saya baru ketemu loh showroom yang garansinya banyak banget.
Berani, ini showroom paling berani. Garansi mesin, AC, elektrikal, transmisi. Betul. Penggerak itu drivetrain ya? Iya. Drivetrain, rem. Rem semua. Terus sama ini, surat-surat dijamin. Surat-surat dan yang pasti bebas laka, bebas banjir. Dan ada garansi buyback juga ya? Iya, betul. Ya, ada garansi buyback kalau teman-teman ternyata ada yang tidak sesuai. Misalnya ternyata terbukti bekas tabrak, bekas banjir, atau kilometer diputar. Ini ada Kalia lagi nih. Ini Kalia, kalau ini Kalianya tahun berapa nih, Pak? 2019. Matic. Otomatik. 2019. Matic. Otomatik. Ya. Ini jok disarungin aja. Jok sarung. Kilometer 71.000. Betul. Buka berapa? 138 nego. 138 juta nego. Ya. Banyak kan 130 ya? Ya. Kalau ini Agya. Agya 2016. Agya 2015 ini. Agya 2015. Ini juga disarungin otomatik. Berarti ya. Kalau ini udah pasti otomatik, matic sehat, betul. Mesin sehat, betul. Kaki-kaki sehat ya kan. Kalau sehat juga masih digaransi kan? Iya, pasti ada garansinya. Jadi enggak perlu tanya berulang-ulang lagi. Buka berapa? Ini 118 tapi udah sold out. Oh, 118. Itu pun nego ya. Sudah sold out. Sudah sold out. Cepat sekali ini. Kena berapa jadinya dealnya? Sekitaran 110. 110. Jadi buka harga 111, dealnya di 110 sudah sold out, sold out. Nah, ini mobil tua tapi masih tren. Iya, masih jadi idola nih Nissan Mars nih. Ini idola. Tahun berapa nih? Ini Nissan Mark 2013. 2013. Matic. Otomatik. 2013 matic, matic sehat. Matic sehat. Matic sehat. Berarti mesin juga sehat lah ya. Masih sehat. Karena digaransi juga. Garansi juga. Digaransi pastinya juga. Nih harganya biasanya lebih terjangkau lagi. Tapi mobilnya lebih lega nih dibandingkan Agya. Terus Alia ya. Alia betul. Lebih lega. Lebih luas. Bensin sama-sama irit. Benar. Buka berapa kalau ini? Ini 90 saja. 90 saja. Jadi kalau nego-nego di kepala nego. Masih 8 masih bisa lah ya. Masih bisa nego. Masih bisa nego. Tinggal datang aja ke sini. Nah, ini yang saya tadi ceritakan masalah untuk BBN. Nah, ini kan plat W. Ya. Plat W ini kan plat Jawa Timur kalau enggak salah Sidoarjo. Sidoarjo. Platnya Sidoarjo. Ini yang terima orang sini 90 nego plus BBN. Oh, plus balik nama ke sini. Betul. Masih ada plusnya. Oh. Jadi nggak usah ngeluarin duit lagi. Jadi nggak perlu takut ini platnya W, karena terima BBN balik nama. Betul. Jabodetabek. Terima balik nama untuk di Jabodetabek. Iya. Oh, oke, luar biasa. Keren, pokoknya. Keren. Wah, keren banget nih Caroline.id, teman-teman. Tadi kita ke Cinere, ke Depok, dan ternyata cabangnya banyak ya di mana-mana. Betul, cabangnya banyak. Cabangnya banyak di mana-mana. Terus kalau teman-teman mau nyari mobil, udah datang ke sini, mungkin ada mobil impiannya nggak ada di sini, bisa dibantu ya? Ya, kita bisa bantu. Mungkin dicarikan stoknya di cabang-cabang lain. Betul. Ya, oh. Jadi nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Beli mobil bekas, apa sih ini? Bergaransi. Ya kan, bebas banjir, bebas tabrak. Dan seperti yang tadi kita sudah jelaskan, wah, luar biasa. Berani banget ini beneran, luar biasa nih. Garansinya, itemnya banyak banget. Oke, kalau gitu terima kasih banyak nih Om. Terima kasih Bapak. Kita udah mampir ke caroline.id cabang Depok. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga follow media sosial Mas Ban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.